Oke, okay, what's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi, jumpa lagi di Ahmad Faiz Channel. Tentunya masih di seputar review audio. Audio apa saja? Kali ini di depan saya sudah ada kopi, sobat audio. Malam-malam gini enaknya ngopi. Oke, sebelum kita bahas unit yang ada di belakang kopi ini, alangkah baiknya kita minum kopi dulu, sobat audio, biar semangat. Oke, tanpa berlama-lama, di depan saya ini sudah ada satu unit micro HiFi komponen sistem dari Sony ya, sobat audio. Dari Sony dengan seri CMT-PX333. Oke. Sony micro HiFi CMT-PX333. Sebelum saya review apa saja fitur-fitur yang ada dalam micro HiFi Sony ini, bagi sobat audio yang belum subscribe, jangan lupa agar sobat audio tidak ketinggalan tentang review-review audio yang saya akan bahas di video berikutnya. Oke, sobat audio. Seperti biasa, di sini ada satu unit Sony Micro HiFi seri CMT-PX33 dengan dua buah speaker bawaannya atau speaker originalnya. Kita akan bahas dari speakernya dahulu ya, sobat audio. Saya akan fokuskan ke salah satu speaker saja. Untuk material depannya ini terbuat dari akrilik ya, sobat audio. Bukan kaca, bukan kayu, tapi dia bahannya akrilik. Cukup tebal. Dan di sini sudah ada streamingnya untuk melindungi speaker yang ada di dalamnya. Next, untuk bagian speakernya seperti ini, sobat audio, dengan diameter, sebentar saya ambil penggaris dulu. Ukurannya 4 inch ya, sobat audio. Ada satu buah woofer dengan ukuran 4 inch dan satu buah tweeter. Oke. Bahan dari box speaker ini dari partikel ya, sobat audio. Partikel dengan ketebalan yang standar. Setelah saya zoom dulu. Nah, dengan impedance 6 ohm. Oke, sobat audio. Speaker ini terbuat dari boxnya dari partikel dengan ukuran woofernya 4 inch dan satu buah tweeter ya, sobat audio. Oke, untuk dimensi speakernya, box speakernya. Untuk dimensi box speakernya, dia itu tinggi kurang lebih 26 cm ya, sobat audio. 26 cm. Dan untuk panjang ke belakangnya kurang lebih 17,5.
Ini belum termasuk akrilik ya. Kalau misal akrilik dipasang akan berbeda lagi. Dari belakang sampai depan ketika akrilik dipasang itu kurang lebih sekitar 19, lebih sedikit. Oke. Dan untuk lumayan berat ya ini sobat audio. Kemungkinan magnet speakernya bagus. Dan mungkin juga suara nanti yang dihasilkan juga bagus. Oke. Next, kita tinggalkan tentang apa namanya bahan dan ukuran serta dimensi dari speakernya. Kita lanjut ke unit Micro Heavy Sony CMT-PX33 ya sobat audio. Oke. Saya turunkan dulu ya biar lebih fokus dalam review unit Micro Hi-Fi Sony ini. Sebentar sobat audio. Oke. Speaker sudah saya kesampingkan dahulu. Kali ini kita akan bahas unitnya. Untuk bahan material depannya ini terbuat dari plat stainless ya. Keren nih sobat audio. Jadi apa namanya, berfungsi untuk pendingin juga ini. Kemudian next, di bagian belakangnya ini ya sobat audio, ini plastik, ini plat, ini plastik, dan ini plat stainlessnya. Oke, kita bahas depannya dahulu sobat audio. Kita mulai dari tombol sebelah kiri atas. Di sini ada tombol power on off atau standby. Kemudian next di bawahnya dia ada tombol stop. Untuk tombol fungsi di sini dia itu difokuskan ke CD player. Untuk sebelah sini dia itu lebih difokuskan di mini disc. Di sini ada keterangannya ya sobat audio. Ada tulisan CD, ada tulisan MD, mini disc. Oke. Cukup bisa dimengerti ya sobat audio. Jadi tombol-tombol yang sebelah kiri ini lebih fokus ke CD. Kalau yang kanan untuk mini disc-nya. Oke, next sobat audio. Untuk tombol di bawahnya ini ada tombol play. Ini tombol pause sebelah kanannya. Untuk tombol bawahnya ada next dan preview. Dia juga bisa berfungsi sebagai tuning. Jadi ketika inputan, kalau misal kita ganti input ke mode radio, untuk mencari frekuensi gelombangnya, kita hanya cukup menekan tombol ini, dua ini, untuk mencari frekuensi gelombang radio yang kita inginkan. Tapi tentunya kita harus menekan inputnya dulu, mau diarahkan kemana, mau diarahkan ke CD, mini disc, aux, atau tuner radio. Seperti itu, cukup dimengerti. Kita juga bisa menekan langsung. Jadi ketika kita pada posisi mode CD, kalau kita kepingin ke radio, kita cukup menekan tombol ini, otomatis inputannya langsung berubah ke posisi radio atau tuner. Next sobat audio, untuk tombol yang di tengah ini, dia itu tombol volume.
Untuk sebelah kirinya dia untuk posisi volume down. Untuk sebelah kanan dia itu posisi volume up. Oke, cukup dimengerti ya Sobat Audio. Next kita lanjut ke tombol bagian kanan. Yang ini Sobat Audio, di sini ada tombol open atau eject. Fungsinya untuk mengeluarkan kaset mini disk ya. Kaset mini disk ini ketika kita tekan ini kasetnya akan keluar. Next di bawahnya ini ada tombol stop, tombol play. Untuk yang posisi tengah ini ada tombol pause. Kemudian di bawahnya ini ada tombol next dan preview. Berbeda dengan tombol yang ada di samping sebelah kiri ya, dia itu fungsinya double. Kalau yang sebelah sini hanya next dan preview. Kalau yang sebelah maaf ini sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri dia berfungsi next dan preview. Dia juga berfungsi sebagai tuning untuk mencari frekuensi radio yang kita inginkan. Oke, untuk mengeluarkan CD atau tombol eject-nya, dia itu berada di posisi bawah sini ya, Sobat Audio. Ini adalah tombol untuk eject try CD-nya. Kalau yang mini disk yang di atas sini. Oke. Yang menarik di sini dari Micro Hi-Fi Sony CMTPX33 ini, dia itu ada tombol tersembunyi ya di sini Sobat Audio. Nah, sebentar saya zoom dahulu. Oke. Di sini ada soket untuk headset atau earphone. Jadi kita bisa mendengarkan tanpa harus melalui speaker yang ada di sebelah kanan kirinya. Kita bisa mendengarkan melalui headset ya. Otomatis kalau kita colokan headset atau earphone ke sini, suara akan berpindah ke headset atau earphone. Begitu Sobat Audio. Next, sebelah kanannya ini ada tombol function. Function ini untuk mengganti inputan. Dimana kalau misal kita menginginkan CD atau mini disk atau tuner atau aux, kita bisa menggunakan tombol ini. Ini tombol manualnya. Kalau misal kita punya remote-nya, kita bisa tekan tombol function pada remote tersebut. Seperti itu Sobat Audio. Ini sebelah kanannya ada tombol play mode, tuning mode. Untuk tuner radio ya Sobat Audio ini fungsinya. Next di sebelah kanannya ada tombol repeat, stereo dan mono. Oke. Nah, ini untuk 4 tombol yang berwarna merah, sebentar. Ini ada tombol rec mode, rec it, CD synchron, normal dan high. 4 tombol ini berfungsi untuk recording dari CD ke mini disk. Jadi kita bisa merekod file yang ada di dalam, terutama file MP3 ya Sobat Audio. File MP3 yang ada di dalam CD ke mini disk. Sebentar. Oke, seperti ini Sobat Audio. Kita mau memindahkan isi file lagu yang ada dalam CD ke kaset mini disk. Gitu. Caranya kita tekan tombol menu yang ada di sini dan kita bisa sesuaikan dengan selera kita.
Oke, sobat audio. Untuk selanjutnya bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini ya, sobat audio. Untuk tampilan belakang. Di sini ada dua pasang. Ini untuk tip out dan ini untuk tip in. Jadi seperti ini. Sebenarnya untuk unit ini dia tuh ada pasangannya lagi, yaitu player ya, player tip, kaset tip ya sobat audio. Jadi kaset pita, nanti output dari kaset pita tersebut masuk ke input sini. Atau kita juga bisa mengakalinya dengan mode AUX ya. Ini diumpamakan seperti AUX. Jadi kita bisa menggunakan media player yang lain, seperti contoh dari handphone, iPod, atau player-player yang lain, CD player atau DVD player. Nanti output dari player eksternal tersebut masuknya ke tip in ini ya sobat audio. Next, di bawahnya ada PC link. Nah, ini dia juga bisa sinkron ke PC. Tapi berhubung saya tidak ada konektor ke PC-nya, saya tidak akan review. Dan ini juga jarang banget dipakai. Mungkin karena satu, kabelnya jarang ada, yang kedua ribet ya sobat audio. Ribet dalam arti harus menggunakan CPU atau komputer atau apa untuk menghubungkannya ke sini. Next, di bawahnya ya sobat audio, di sini tuh ada digital optical in. Jadi seperti ini sobat audio. Di media player yang lain, tidak semuanya sih, itu terdapat digital out ya. Digital out nanti masuknya ke sini. Ini bisa dilepas, ini tutupnya ya sobat audio. Saya akan ambil sebuah contoh supaya sobat audio itu paham. Sebentar sobat audio. Oke sobat audio, saya ambilkan sebuah contoh ya. Saya punya satu buah unit DVD portable dari Sony juga. Next time saya akan bahas ini juga. Jadi di sini ada keterangan digital out, optical out ya. Oke, kelihatan ya sobat audio. Nah, digital out optical. Nanti output dari player eksternal ini masuknya ke sini ya sobat audio. Dan untuk memfungsikannya, kita tekan tombol function yang tadi, kita posisikan di digital in. Begitu sobat audio. Bagaimana cara apa namanya mengkoneksikan dari digital out ke digital in ini? Kita menggunakan kabel optikal ya sobat audio. Saya ada contohnya seperti ini. Ini ya sobat audio, saya contohkan. Maaf kalau videonya ini terlalu lama, saya juga bukan sok pinter atau apa. Saya hanya ingin berbagi saja sebelum Anda membeli
audio player yang sobat audio suka. Ini ya sobat audio, kabel digital, kabel optik namanya ini. Nah, kabel optik ini juga bermacam-macam. Ada yang bentuknya panjang semua, ada yang satu panjang, satu pendek. Begitu sobat audio. Tapi kebetulan saya punya satu panjang, satu pendek, dan saya juga punya tambahannya. Seperti ini tambahannya, sobat audio. Tidak menutup kemungkinan kita suatu saat butuh kabel optik ini dengan posisi panjang sama panjang, bukan panjang sama pendek. Kalau yang ini, kalau yang saya bahas kali ini, terutama untuk media pendukungnya, kebetulan dia memakai satu panjang dan satu pendek ya sobat audio. Jadi seperti ini, satu panjang, satu pendek. Caranya seperti ini. Yang pendek kita masukkan ke sini. Oke, sudah masuk. Ya, sudah masuk sobat audio. Kemudian yang panjang ini dia untuk mencakup digital out dari media player yang lain. Seperti ini ya sobat audio. Yang panjang ke posisi eksternal, yang pendeknya posisi internalnya. Untuk memfungsikannya, misal kita mau ngambil suara dari player eksternal atau DVD atau CD player yang ada digital optiknya, kita tekan tombol function yang tadi saya bahas di bagian depan bawah. Gitu sobat audio. Kita singkirkan dahulu. Kita lepas. Next ya sobat audio. Di bagian samping optik digital optik in ini, dia juga ada dua pasang slot untuk antena ya sobat audio. Yang bagian atas untuk AM, yang bagian bawah untuk FM. Kemudian next di atasnya itu ada soket speaker ya sobat audio. Soket untuk speaker kanan dan kiri dengan impedance 6 sampai 16 ohm. Nah, untuk player tipe ini ya sobat audio, dia itu ada dua jenis. Yang pertama yang membedakan cuma di input supply-nya ya sobat audio. Ada yang menggunakan 110 volt, ada yang menggunakan 220-240 volt. Kebetulan saya punya yang 220 volt. Untuk fungsi yang 110 volt itu sama, cuma bedanya di power supply-nya. Gitu sobat audio. Tanpa berlama-lama saya akan nyalakan unit Sony PX333. Oh iya, maaf sobat audio, saya dapat satu unit barang ini, dia itu ada trouble di LCD-nya. Jadi LCD-nya itu kadang kebaca, kadang tidak, dan ternyata setelah saya bongkar ada jalur yang memang tidak bisa dibetulkan. Jadi saya mengganti LCD-nya dengan LCD
tipe di bawahnya. Di bawahnya, jadi nanti tampilannya agak kurang sempurna, tapi itu tidak mempengaruhi kualitas dan fungsi dari unit Sony CMT-PX333 ini ya Sobat Audio. Oke, kita instalasi, kita nyalakan ya. Oke Sobat Audio, kali ini sudah saya instalasi antara unit dengan speakernya. Seperti biasa, sangat mudah untuk instalasi pengkabelannya. Kita tinggal menghubungkan kabel ke speaker kanan ataupun speaker kirinya ya Sobat Audio. Oke, kita nyalakan dulu unitnya. Sebentar saya fokuskan. Kita nyalakan dulu Sobat Audio. Seperti yang tadi saya awal bilang, untuk bagian LCD yang trouble, jadi seperti ini Sobat Audio. Ini tidak terbaca sempurna, harusnya ini CD atau MD. Karena saya memakai LCD tipe di bawahnya, jadi hasilnya seperti ini. Tapi tidak masalah, yang penting fungsi dan kualitasnya masih tetap sama, hanya dalam tampilan displaynya agak kurang perfect ya Sobat Audio. Oke, kita coba dulu mini disknya ya Sobat Audio, bagaimana kualitas suara yang dihasilkan Sony Micro Heavy CMT PX333. Oke. Sebentar audio loading. Oh iya, untuk kita tadi kan memasukkan kaset mini disk. Untuk mengarahkannya kita bisa menggunakan function yang ada di sini. Ini ke bagian tuner atau radio. Ini optical in, kelihatan nggak Sobat Audio? Ini optical in, ini mini disc. Disc itu terbaca ada 9 file lagu dengan total durasi semuanya 21 menit 51 detik. Ini untuk input tip yang ada di belakang ya Sobat Audio. Ada soket RCA ini untuk inputannya. Kita arahkan ini untuk CD, kita arahkan ke mini disknya dulu ya Sobat Audio. Kita play. Gimana suara yang dihasilkannya? Oke, sudah terbaca ya Sobat Audio. Kecil-kecil cabai rawit Sobat Audio. Untuk di bagian indoor ini sangat recommended ya Sobat Audio, untuk Sobat Audio miliki minimalis,
namanya dengan dimensi senti, siapa tahu dia dengan tinggi 14 senti tidak membutuhkan ruangan yang begitu besar, tapi kualitas suara yang dihasilkan terbilang bagus, sangat bagus. Speakernya juga kecil, tapi untuk kualitas suara treble bass sama vokalnya dia dapat sobat audio. Kita akan coba yang lebih ngebeat ya sobat audio. Nanti saya juga akan ajarkan sobat audio bagaimana caranya untuk recording dari CD ke mini disc dengan fitur-fitur yang sudah ada di dalam, yang sudah disediakan di dalam Micro Heavy ini. Lumayan bagus buat jempol pokoknya. Oke. Sayangnya untuk tipe seri ini saya tidak mendapatkan remote controlnya, jadi saya tidak bisa mengatur equalizer yang tertanam dalam Micro Heavy Sony ini. Jadi di sini ada pilihan rock, seharusnya di sini ada beberapa pilihan equalizer ya sobat audio, dan itu hanya bisa digunakan atau diaplikasikan ketika menggunakan remote control. Jadi kita bisa merubah ke posisi flat atau posisi pop, rock atau jazz hanya menggunakan remote. Kalau misal kita mendapatkan unit ini tanpa remote, tergantung settingan awal orang yang punya itu, dia setting di bagian mana. Kalau misal di bagian rock, berarti dia akan selalu nge-save di bagian rocknya, terkecuali sobat audio itu mereset ulang dengan cara melepas baterai CMOS-nya kemudian pasang lagi, dia akan ke posisi default atau posisi awal dia dibikin. Begitu sobat audio. Oke, untuk mini disc mungkin percobanya seperti dulu, kita next ke CD ya sobat audio. Sebentar saya ambilkan kaset dahulu. Saya sudah ambilkan kasetnya. Untuk percobaan CD mungkin saya tidak akan terlalu keras suaranya, seperti biasa takut terkena iklan
Jadi saya nanti akan mencobanya dengan volume yang pelan-pelan saja. Oke. Ini untuk stopnya ya, Sobat Audio, bagian mini disc. Kemudian bagian eject yang sebelah sini. Jalan keluar. Nanti saya ajarkan bagaimana cara rekod ke dari CD ke mini disc ya, Sobat Audio. Untuk CD kita tinggal open. Saya kecilkan dahulu suaranya, takut ada iklan lewat. Berhubung karena tampilan LCD display-nya kurang maksimal, kita tidak tahu ini di CD atau MD ya. Kalau misal saya mengganti dengan LCD yang orinya, pasti dia akan kelihatan CD atau MD. Tidak masalah, kita langsung ke sini saja ya, Sobat Audio, ke bagian CD. Nah, di sini akan terlihat lampu indikator berwarna hijau. Ya, Sobat Audio. Oke. Dia sudah play, menunjukkan bahwa CD ini bekerja dengan normal ya, Sobat Audio. Saya tidak akan membesarkan volumenya. Hanya sekedar review bahwa unit ini CD-nya bekerja dengan sempurna ya, Sobat Audio. Next, ini track 3 dia jalan. Track 4 dia juga jalan. Oke, mungkin untuk review bagian CD-nya saya tidak akan berlama-lama. Stop. Cek. Next, Sobat Audio, kali ini saya akan mencoba input dari media player eksternal. Saya kali ini menggunakan media player handphone ya, Sobat Audio. Saya koneksikan melalui soket atau slot RCA input bagian tip di belakang. Saya tidak menggunakan bagi input dari optical in karena saya rasa sudah cukup, dan hasilnya cara memfungsikannya juga sama. Kita tinggal memasukkan kabel ke optical in, lalu kita play media playernya, maka suara akan keluar ya, Sobat Audio. Kita tinggal memposisikan posisi inputan di mana media player eksternal itu kita sambungkan. Kalau saya ini menggunakan RCA input di bagian tip ya, Sobat Audio. Jadi saya akan arahkan inputannya ke bagian tip ya, Sobat Audio. Nah, ini sudah ada AP, harusnya tip ya, TAPE. Karena LCD-nya yang tidak begitu maksimal, jadi terbaca AP ya, Sobat Audio. Tidak ada masalah, kita akan coba. Kita akan coba ya, Sobat Audio. Oke. Bekerja dengan sempurna ya, Sobat Audio. Inputan dari slot-slot yang ada di belakang itu dia bekerja.
satisfied by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me cry. Setelah ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara recording dari CD ke mini disc ya sobat audio, dari CD ke mini disc ya. Bagaimana hasil yang akan didapatkan ketika recordingnya, apakah bagus atau tidak, itu juga tergantung file yang ada di dalam CD ini. Kualitas MP3 atau lagunya dia bagus enggak? Kalaupun dia bagus, maka yang dihasilkan ke mini disc ini juga akan bagus. Begitu sobat audio. Kita akan coba untuk recording ya sobat audio. Cara recording dari CD ke mini disc. Oke, kita stop dulu bagian ini. Oke, kita masukkan CD-nya. Lalu kita masukkan mini disc blank ya sobat audio, kaset mini disc kosong. Oke. Saya siapkan dulu. Oke. Saya sudah siapkan mini disc blank-nya ya sobat audio. Ini yang tadi sudah terisi, yang tadi saya review, ini yang mini disc blank-nya ya sobat audio. Kita masukkan. Kita tunggu dulu. Dia sedang proses sobat audio. Ini sudah terbaca ya sobat audio. Di display menunjukkan bahwa MD dia kosong, blank disk. Terbaca ya. Setelah itu, untuk proses recording unit Micro Heavy Sony CMT PX33 ini, dia itu ada dua mode ya sobat audio, yaitu mode pertama dia mode normal, yang kedua modenya mode high atau dipercepat ya, istilahnya bahasanya itu dipercepat. Jadi tombol untuk recording yang ini ya sobat audio, dia itu mode normal, ada mode high ya. Kita nanti tinggal pencet dua mode ini, kita mau mode yang mana, mau mode normal atau mode high ya sobat audio. Saya jelaskan dulu, berhubung saya tidak memiliki remote-nya, hanya bisa menggunakan secara manual, jadi hasil yang kita inginkan tidak 100% ya. Bukan masalah di suara, tapi di mekanisme perekamannya ya sobat audio. Kalau misal kita pakai mode normal, kita bisa sambil mendengarkan lagu atau suaranya, tapi kalau misal kita menggunakan mode high, kita tidak bisa mendengarkan lagu yang akan direcord ya sobat audio. Nanti kayak saya akan jelaskan, sobat audio simak aja terlebih dahulu gimana cara record mode, perbedaan mode normal dan mode high-nya ya sobat audio, dan bagaimana hasilnya. Oke. Saya kecilkan dulu ya sobat audio. Saya kecilkan dulu. Saya akan mencoba menggunakan mode normal ya sobat audio. Kita tekan dulu. Ketika CD sama kaset MIDI sudah dimasukkan, kita tekan normal ya sobat audio. Nah, di sini bagian display tadi menampilkan bahwa dia menunjukkan proses recording di posisi normal ya, dan lampu indikator record sudah menyala sobat audio. Kelihatan ya, sudah menyala. Bagaimana prosesnya? Sangat mudah dan sangat simpel ya sobat audio.
kita tinggal menekan tombol pi bagian CD. Proses record akan berjalan. Oke, saya akan jelaskan dulu ini 7459 apa, 5406 itu apa. 7459 itu kapasitas ruang yang ada dalam kaset mini disc tersebut ya sobat audio. Jadi kalau misal satu lagu itu ada 5 menit atau 6 menit, 7 menit, kita tinggal bagikan saja. Seperti itu ya, paham sobat audio? Jadi kalau misal dalam satu apa namanya? File lagu itu 7 menit, 74 bagi 7 berarti 10 ya, berarti kaset mini disc ini mampu menampung 10 file lagu. Kalau misal 4 menit bisa di atas 10. Begitu ya sobat audio. Oke, kita ulangi karena tadi kita tidak menekan tombol, jadi kita ulangi lagi. Oke. Posisi record ya sobat audio. Untuk 54.06 ini adalah file yang ada di dalam CD. Jadi kalau misal kita merekod full dari kaset CD yang tadi saya masukkan, kaset mini disc ini masih mempunyai ruang sisa 20 menit ya sobat audio. Begitu ya, cukup bisa dimengerti. Oke, kita langsung saja proses recordnya ya sobat audio. Kita tekan tombol play bagian CD. Oke, dia sudah berjalan ya sobat audio. Terdengar sayup-sayup suara, saya tidak akan mengeraskan seperti biasa, takut ada iklan lewat. Saya hanya menunjukkan bahwa proses dari perekodan CD ke mini disc itu sudah berjalan. Dan timernya itu berjalan dengan seimbang ya sobat audio. Jadi proses recordingnya itu sempurna ya sobat audio. Dia menunjukkan time antara di CD perputaran sama di mini disc itu bekerja bersama-sama. Saya akan zoom. Nah, yang bawah ini adalah CD, yang atas ini adalah mini disc ya sobat audio. Kelemahan dari Micro Heavy Sony ini, kita itu tidak bisa memilih lagu seperti yang sudah saya review pada unit Sharp MD-MX20 ya sobat audio. Di Sharp itu kita bisa menentukan file lagu yang kita suka, file lagu yang tidak kita suka yang mana. Kalau ini dia itu sistemnya record CD secara full. Kalau misal kita berhenti di tengah jalan, hasilnya itu tidak bisa atau bahkan mungkin gagal ya sobat audio. Beda lagi kalau misal kita menggunakan remote, kemungkinan besar bisa, tapi saya yakin tidak bisa. Oke, kita cobakan dulu untuk recording mode normalnya ya sobat audio. Cara stopnya seperti ini, kita stop aja bagian mini disc-nya, otomatis dia akan berhenti. Kita tinggal keluarkan kaset mini disc-nya. Sebelum kaset mini disc ini keluar sobat audio, dia akan proses writing ya, menulis di apa namanya kaset ini. Oke, untuk memastikannya kita keluarkan dulu kaset CD-nya, apakah mini disc ini sudah terisi lagu yang tadi kita record ya sobat audio. Kita tunggu dulu, sedang proses loading. Sudah masuk ya sobat audio, bahwa
kaset mini disk tadi sudah terisi lagu dari CD-nya ya Sobat Audio. Kita coba play apakah dia berfungsi. Berfungsi ya Sobat Audio. Oke, saya kecilkan lagi. Next, saya akan coba untuk proses record pada menu high ya. Tadi kita proses record pada menu normal. Saya akan siapkan kaset blanknya dahulu. Next ya Sobat Audio, saya akan mencoba record melalui mode high. Saya pakai kaset yang lain. Semoga saja mode high-nya ini jadi ya Sobat Audio. Karena jadi atau enggaknya kita recording dengan mode high atau normal itu tergantung dari kaset mini disknya. Kalau kaset mini disknya itu bagus, dia pasti akan berjalan sempurna. Tapi kalau misal kaset mini disknya itu sama seperti kaset CD, kayak misal ada baret atau stretch dalam kaset mini disk itu, dia akan proses recordnya akan kurang maksimal atau gagal ya Sobat Audio. Oke, kita masukkan kaset CD-nya. Sudah masuk ya Sobat Audio. Tadi pas waktu proses record mode normal, kita tekan yang sebelah tombol 2 dari sebelah kanan. Ini untuk mode high-nya ya Sobat Audio. Perbedaannya, ketika tadi kita proses record di mode normal, kita bisa mendengarkan suara atau lagu yang ada di dalam kaset CD-nya. Tapi ketika kita menggunakan mode high, kita tidak bisa mendengarkan suara atau lagu yang ada dalam kaset CD-nya ya Sobat Audio. Kita tekan tombol mode high ya. Terlihat high speed. Oke, Sobat Audio. Oke. Kita tekan tombol play. Seperti ini ya Sobat Audio perbedaannya. Dia akan merekod dengan kecepatan tinggi. Perlu diperhatikan ketika time antara CD dan mini disk itu sama, berarti dia proses rekod mode high-nya itu sempurna. Tapi ketika satu time ini berbeda antara CD dan mini disk itu berbeda, maka kemungkinan besar gagal ya Sobat Audio. Oke, ada dua faktor yang mempengaruhi proses recording ini berhasil atau tidak. Yang pertama itu di kasetnya, yang kedua di bagian optik mini disknya. Kalau misal optik mini disknya sudah lemah atau tidak sempurna, dia pasti akan ketika mode high dia akan kesusahan ya, karena optik yang ada di mini disk ini tidak berjalan sempurna. Seperti ini Sobat Audio. Nah, dia disk error. Ada dua kemungkinan. Yang pertama di CD, yang kedua di optiknya ya. Udah stop dulu aja. Tapi dia menyimpan ya Sobat Audio. Ketika di menit-menit dia memasuki disk error, proses sebelum disk error itu lagu akan tersimpan ya Sobat Audio. Gitu ya Sobat Audio. Mungkin untuk review Sony Micro Heavy Component System CMTPX33 ini, saya cukupkan sekian dulu Sobat Audio. Seperti biasa,
saya tidak menggurui atau tidak sok pintar atau apa, hanya sekedar review ya sobat audio. Bagi sobat audio yang ingin membeli perangkat audio, kebetulan perangkat yang akan dibeli itu sama dengan seperti keinginan sobat audio semua, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi sebelum sobat audio membelinya. Oke, next di video selanjutnya, jangan lupa ya sobat audio, jaga kesehatan selalu. Salam audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.